PNKRI, dan alhamdulillah Ustadz Abdul Somad ada di tengah-tengah kita, dan insya Allah beliau akan memaparkan kepada kita yang awal, yaitu tentang apa makna daripada ukhuwah. Pemirsa, selamat mengikuti, inilah Damai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Dari mulai hembusan nafas, detak jantung, tetes keringat, apalagi langkah kaki, hayunan tangan, itu semua adalah kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang yang angkuh dan sombong, saya jalan karena saya bicara karena saya, tiba-tiba Allah tarik saja satu nikmat. Dia tarik nikmat bernafas yang selama ini bisa ditarik, bisa dihembuskan, tiba-tiba cuma bisa narik, gak bisa ngembus. Apa yang akan terjadi? Tarik, 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 berhenti, mati. Na'udzubillah. Maka tidak dapat kita balas nikmat Allah selain Allah sendiri yang mengajarkannya. Kalau engkau ingin balas nikmatku, cukup engkau ucapkan alhamdulillah. Tapi ibu-ibu katanya tidak mau mengucapkan alhamdulillah. Kalau ustaz, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu, alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Tapi ada juga bapak-bapak yang mau seperti itu. InsyaAllah kedua-duanya diterima Allah sebagai kebaikan. Amin. Nah, tidak diterima amal kita, tidak sebagai amal soleh, kalau tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya alhamdulillah saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mesti kau sebutkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadur rasulullah. Mesti engkau sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya dia saja, keluarganya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib Jumat naik ke atas mimbar, kalau dia lupa mengucapkan salawat, batal khutbah Jumat. Kalau batal khutbah Jumat, batal salat Jumat. Begitulah hebatnya salawat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal barakah, bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.